Mulai bosan main hero roam yang itu-itu aja. Kalau gak Tigreal, ya Minotaur. Kalau gak Mathilda. Nah, buat kalian yang bosan dan ingin nyobain hero roam lain yang mudah dan bisa montek-montek, ini dia rekomendasi roam yang seru dan dapat dengan mudah memberikanmu kemenangan. Ini dia Jawhead. Jawhead merupakan hero fighter yang sudah hilang eksistensinya di season ini. Akan tetapi di rank tinggi Mobile Legends seperti Mythic Glory dan Immortal, Jawhead masih sering menjadi pilihan para pemain, yaitu sebagai roam. Jawhead roam cukup enak untuk digunakan untuk melakukan team fight karena Jawhead sendiri terbilang sebagai hero yang cukup sustain untuk menahan damage yang diberikan para musuh. Selain itu, Jawhead juga dapat melakukan diving, mengincar hero damager musuh yang berada di lini belakang dan memiliki skill crowd control untuk menghentikan pergerakan para musuh. Jadi tidak heran jika para rank tinggi menggunakan Jawhead sebagai roam karena skill-skill yang dimiliki Jawhead memang sangat efektif digunakan sebagai roam. Adapun tips untuk bermain Jawhead roam, yaitu, yang pertama, kamu harus memahami skill 2 milik Jawhead. Karena skill 2 milik Jawhead ini menjadi skill utama dari Jawhead roam, dia menjadi sarana inisiator untuk menculik musuh ataupun memulai war. Maka pengguna Jawhead harus benar-benar tahu harus ke arah mana dia akan melempar target. Yang kedua, berani untuk merusuh musuh. Jawhead memiliki durabilitas bagus, damage lumayan, dan skill 2 yang menyebalkan. Maka hal ini harus dimanfaatkan untuk melakukan zoning terhadap lawan, terutama core musuh yang sedang farming. Dan tips yang terakhir, menggunakan item yang tepat. Nah, ini dia rekomendasi item terbaik untuk Jawhead roam. Selamat mencoba!